kali ini ada wanita tangguh, Mas Ayu Anastasia, yang akan bercerita hanya di Entertainment News tentang dirinya yang lagi keranjingan alias ketagihan olahraga berat. Check it out. Kini berbagai kalangan mulai menggemari olahraga berat seperti Muay Thai dan boxing. Tak hanya pria yang menggemarinya, belakangan ini juga kaum wanita mulai menggandrungi olahraga tersebut. Dan salah satu wanita yang menggemari olahraga ini adalah Masayu Anastasia. Bahkan Masayu sudah lebih dari 10 tahun rutin melakukan boxing dan Muay Thai lagu people. Lama, ada tahun 2000 berapa ya? 2010 tahun kali. Pertama diajakin, pertama kickboxing, terus dia gitu Muay Thai, terus boxing, sebagainya Muay Thai. Alasan Masayu menyukai Muay Thai bukan hanya untuk menjaga kesehatan, tapi juga agar memiliki kemampuan bela diri. Bahkan Muay Thai pun merupakan kegiatan rutin yang ia lakukan setiap hari. Itu kan memang salah satu bela diri juga kan. Iya banget, parah. Jadi kalau misalkan kayak Muay Thai bisa tiap hari, ya bisa tiap hari gitu kalau waktunya ada. Bisa hampir tiap hari kalau misalkan waktunya ada gitu. Cuma kan kadang-kadang kalau Muay Thai itu kan dia cuma 3 sesi, satu sesi 3 menit gitu. Cuma kan yang pemanasannya itu kadang lama. Meskipun terkadang merasakan sakit karena melakukan olahraga berat, namun Masayu mengaku sangat suka dengan Muay Thai. Bahkan ia juga tidak suka olahraga ringan yang membosankan. Emang suka aja. Abis kalau kayak fitness apa segala macem gitu kan bosen ya gitu. Bosen udah gitu kayak misalkan mau kayak power swing apa segala macem kayak perempuan banget. Suka yang kayak agak kelas-kelasnya agak macem-macem. Kalau sakit-sakit sih pasti ya, cuma buat gue udah biasa karena gue emang suka olahraga gitu. Jadi emang kadang-kadang yang gue cari itunya gitu sakitnya. Sakitnya biru-birunya gitu, kalau nggak biru tuh gue salahin aja gerakannya. Meskipun sering dicibir karena hobi melakukan olahraga yang identik dengan kaum laki-laki, namun Masayu tetap melakukannya dan tidak ambil pusing mengenai hal tersebut. Gue bodo amat sih, kalau gue sih ngelakuin apa hal yang gue suka aja. Kalau gue nggak mikirin orang mau ngomong apa-apa. Suka push up tuh pagi 100, malam 100 gitu. Kalau bikin kurus sih sebenarnya itu pasti ya gitu. Cuma kalau gue bukan nyari kurusnya gitu, emang gue bilang olahraga aja.